Super Bios. Daripada para pemain belakang sepeda FC kali ini ada siapa gerangan di sana. Nomor punggung 3 ada Sanjay, berikan terobosan lagi dan lagi kandas di para kaki pemain Surabaya. Sekarang diserang dari begitu cepat kepada sebab Saleh nampaknya di sana, namun apa yang terjadi, masih belum bisa menembus. Nampaknya terobosan di sana, Surabaya berhasil kali di sana, lagi dan lagi dari seorang berikan kepada Yahya kali ini menggiring bola. Nampaknya masih satu pemain belakangnya, namun salah pengertian
tampaknya bola lebih cepat diperlukan sang penjaga gawang Iyang. Kali ini lakukan cek ke depan maksudnya di sana. Ada cek terkiri maksudnya nomor 20 nampaknya di sana. Maksudnya saudara Payu kali ini menggiring bola satu pemain lewatnya dua pemain apa yang berbahaya lakukan terobosan di sana. Namun apa yang terjadi lepas di gawang cek? Begitu pokok barisan belakang daripada Sembada FC berhasil menggagalkan serangan demi serangan daripada Purbaya FC. Kali ini masih bisa dikuasai dengan benar. Ada sebagian di sana. Iya. Nomor 5. Lakukan jauh ke depan maksudnya kepada Wilki, namun kurang cermat kontrol dari Wilki. Kali ini serangan baik nampaknya terobosan cukup tinggi di sana, namun apa yang terjadi? Hakim Kawal satu sudah mengangkat bendera sehingga terjebak posisi offset daripada para pemain Purbaya. Thank you.
saudara-saudara, tembakan yang diperagakan oleh pemain-pemain dari tanah kesebelasan Purbaya, sehingga terceklaslah gawang yang dikawal oleh PH, sehingga dengan kedudukan yaitu berupa 1-0 saudara-saudara. Kembali lampau jauh hidung dan diberlakukan kembali ada tinggi lakukan saja oleh siapa keterangan di sana ada Abdul Khalik mencoba melempar kepada siapa keterangan namun laki-laki bersiap kembali ada Akon di sana kemudian masih bisa dapat perebutan kembali di sana umpan didapatkan kepada Burhan namun laki-laki bolanya masih bisa dapat usap berdasi dengan benar sehingga bolanya meninggalkan lapak. Pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Purbaya di sana yaitu Heri melakukan sebuah taklan yang sangat keras ini saudara-saudara sehingga melakukan yang mana tembakan bebas didapatkan kembali oleh nomor punggung 15 yaitu Virgi lakukan mundur beberapa langkah kepada siapa kegerangan di sana kepada siapa kegerangan di sana masih bisa dapat kisah berdasar dengan benar namun laki-laki tembaga gawang keluar dari sarangnya yaitu PH menangkap si kulit bundar yang sangat bagus ini di mana pemain dari kesebelasan Semada menjamu lawan tangguhnya yaitu kesebelasan PHM Minggu Tanjung Brebes di mana pemain-pemain daripada kesebelasan PHM Minggu akan diperkuat oleh Raja Tarkam Kabupaten Jerman di antaranya penjaga gawang di sana PH sudah terpaling di mana ada kapten kesebelasan yaitu Wawan mencoba alat-alat kumpulannya masih bisa dapati alat-alat kepada siapa kegerangan dan ia lakukan kembali namun lagi-lagi kolega masih bisa dapat usah progresi dengan benar oleh pertahanan dari kesebelasan sembada di sana ada Abu lakukan Yahya mencoba bolanya masih bisa dapat dikuasai dengan benar oleh pertahanan dari kesebelasan Purbaya di sana ada Hewan akan lebih tuju sehingga angkat gerakan terjadi di sana serangan balik yang dapat dilakukan kembali di sana Solo lagu-lagu Solo pemain ketujuh cuma pagar kudus menanti melakukan kepada pemain dari kesebelasan sembada aja di sana lagu-lagu ada Rohi bin Anak Dimas dan kawan-kawannya menanti di sana namun lagi-lagi bolehnya masih bisa dapat diselamatkan oleh Jaya di sana lagi-lagi Jaya masih Jaya lagi-lagi bolehnya masih bisa dapat dilakukan kembali oleh pemain ada Heri tentunya mundur beberapa langkah lakukan kepada siapa kerangan dilakukan jadi di sana angkat tiangan namun laju bolanya masih bisa dapat usah lakukan di sana ada Soleh tentunya sehingga tidak ada teman yang membantu sehingga bolanya masih bisa dapat dilakukan oleh Jelek di sana namun apa daya bolanya masih bisa dapat dilakukan dengan benar oleh penjaga gawang yaitu PH mencoba lakukan meluncur bagaikan anak-anak di sana sehingga perebutan kembali oleh nomor punggung sembilan yaitu siapa keberangan di sana Dimas Anggala tentunya Akol masih Akol namun bolanya dibuang oleh pemain dari kembali oleh satu pemain dari kesebelasan Purbaya di sana namun laju bolanya masih bisa dapat dilakukan kembali oleh pemain dari kesebelasan Semada FC di sana lakukan di sana bolanya masih bisa dapat dikuasai dengan benar oleh pertahanan dari
arah sana, membolanya masih bisa dapatkan kompas tuntas kembali. Ada Dwi mencoba lakukan Adib, masih dikuasai Adib, masih menari naik di sana sehingga bolanya masih bisa dapatkan kembalikan oleh Jaya sehingga lempar dari kesebelasan Purbaya. Di sana ada Jaya mencoba lagi-lagi, Burhan masih menguasai sekutu dari di sana. Ada yang di sana lakukan kepada siapa kegerahan atau gerahan, namun laju bolanya masih bisa dapat dikuasai dengan benar. Ada Jaya mencoba angkat gerahan terjadi. Dan di mana bolanya masih bisa dapat dihadapi langsung. Kembali di sana ada Pirgi, arahkan kepada Dwi yang dituju di sana oleh pemain-pemain daripada kesebelasan. Semada saudara-saudara, Isa Nurahidin mencoba laki-laki bolanya masih bisa dapat berputar kembali. Ada Yahya, arahkan kepada nomor 28 yaitu Makheri tentunya. Ini masih bisa dapat dibaca arahnya dengan benar oleh pertahanan dari kesebelasan Semada. Sehingga lemparan ke dalam dilakukan. Apa gerangan terjadi, namun lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dilakukan kembali saudara-saudara, namun laju bolanya masih bisa dapat dikuasai dengan benar oleh Yahya. Ada Adib mencoba laki-laki masih berlari kembali. Sebelasan Purbaya lewat nomor pun abrakan ke depan tentunya kepada siapa terkelakan, namun laju bolanya masih bisa dapat disapu bersih dengan benar oleh pertahanan dari kesebelasan Sembada. Di sana ada Soleh masih dikuasai di sana sehingga kerenan yang dilakukan. Sehingga laju bolanya masih bisa dapat dilakukan kembali. Ada Heru lakukan angkat gelangan terjadi Tuhan yang dituju di sana pemain dari kesebelasan Sembada. Lewat Soleh mencoba angkat gelangan terjadi di sana Rohidin sehingga bolanya masih bisa dapat disapu bersih dengan benar oleh pertahanan dari kesebelasan Sembada. Saudara-saudara, di mana ada Heri arahkan kepada Jaya yang dituju di sana angkat ke depan, tentunya bolanya masih bisa dilakukan. Kesebelasan Sembada dari Sumber mencoba lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dimainkan kembali. Ada siapa kegerangan, namun laju bolanya masih bisa dapat dikuasai dengan benar oleh Jaya. Di sana ada Heri arahkan pendek kepada Dimas Anggara mencoba lagi-lagi bolanya masih bisa mampu bersih kembali oleh kapten kesebelasan. Di sana lakukan di sana, namun bolanya masih bisa dapat dipotong oleh pertahanan. Lakukan Burhan mencoba lagi-lagi bolanya masih bisa dapat disapu bersih dengan benar oleh Heri. Di sana masih Heri masih melewati satu dua pergerakan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari kesebelasan Purbaya. Mau coba satu dua coba pelan-pelan daripada sinetron Ikatan Cinta. Saudara-saudara, lakukan apa gerangan terjadi, namun masih berebutan di udara. Bolanya masih bisa dapat dilakukan ada Rohidin, namun oleh siapa kegerangan. Di sana bolanya masih bisa dapat dilakukan kembali ada pemain dari kesebelasan Sembada. Di sana ada gula kembali oleh pertahanan dari kesebelasan Purbaya Serang sehingga menghasilkan sebuah lemparan ke dalam didapatkan oleh satu permainan yang dapat dikuasai oleh pemain-pemain dari kesebelasan Sembada sehingga pada masih bisa dapat dilakukan apa gerangan terjadi, namun
lagi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain. Pencobaan semata sehingga menghasilkan sebuah tembakan bebas atau tembakan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan. Upaya seorang rekan sehingga mundur beberapa langkah lakukan kepada siapa kegerangan dia lakukan di sana. Namun lagi-lagi penjaga gawang yang dikawal oleh Peho alias Tarim sehingga bolanya ditimang-timang dulu bolanya pakaikan istrinya di sana. Peho mencoba meluncur pakai anak tanah lakukan masih Yahya, masih Akom, masih bisa dapat dilakukan kembali oleh nomor punggung 8 yaitu Heru. Lakukan nomor punggung 10 yaitu siapa tergerangan di sana Bayu. Namun lagi-lagi masih banyak tenang bolanya masih bisa dapat dilakukan kembali apa gerangan sehingga laju bolanya masih bisa dapat dilakukan kembali. Ada Soleh sehingga kembali dilakukan oleh pemain-pemain dari Pemak Asyadasan siapa kegerangan. Namun lagi-lagi Makassar bolanya masih bisa dapat dilakukan. Lagi-lagi bolanya masih Rohidin, masih Rohidin. Lagi sebuah tembakan gawang yang dilakukan di sana. Ada Jelek lakukan arahkan kepada siapa kegerangan dia kirimkan terjadi sehingga Heru masih menguasai lintas kebebasan didapatkan. Namun lagi-lagi lebih dekat dari pemain dari kesebelasan sebagai di sana ada Saleh arahkan pendek kepada siapa kegerangan dia lakukan. Namun lagi-lagi dekat dari penjaga gawang di sana Jilat tentunya bolanya Jilat masih dapat dilakukan kembali angkat gerangan sehingga Olik masih bisa membuang pertahanan dari kesebelasan. Sebagai di sana ada Burhan mencoba Yahya yang dituju Makhir terjadi sehingga laju bolanya masih bisa dapat dilakukan oleh siapa kegerangan dia lakukan terjadi di sana. Adit masih bisa dapat dikuasai ada Jaya di sana masih Jaya. Namun lagi-lagi tembakan kurang akurat sehingga menghasilkan sebuah tembakan kawan saja saudara-saudara. Namun lagi-lagi di sana ada Peho mencoba mundur beberapa langkah lakukan kepada siapa kegerangan dia lakukan kembali mencoba mundur beberapa langkah. Ya baiklah saudara-saudara dengan barengan itu nampak kegerangan masih bisa dapat menghadapi langsung kembali oleh pemain dari kesebelasan Purabaya Serang Wetan. Di sana lakukan di sana ada Heru namun lagi-lagi bolanya meninggalkan lapangan maka terjadinya tembakan gawang dilakukan kembali kepada siapa kegerangan dia lakukan kepada pemain-pemain daripada kesegasan Sembada lewat nomor punggung 4 yang saya tetapit lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dihentikan kembali oleh Yahya di sana ada nomor punggung 10 namun lagi-lagi oversetting kembali mundur beberapa langkah lakukan kepada siapa kegerangan dia lakukan kembali lakukan angkat kegagalan terjadi sehingga polanya masih bisa dapat dilakukan dengan benar oleh pemain dari kesebelasan Purabaya Serang Wetan. Di sana masih berliku-likukan di sana sehingga polanya masih bisa dapat dilakukan kembali ada Burhan mencoba sehingga polanya masih bisa dapat disapu bersih dengan benar oleh pertahanan dari kesebelasan Sembada sehingga di sana ada Jelek tentunya. Namun lagi-lagi dekat dari penjaga gawang yaitu saudara Iwan
sehingga bolanya kumang-kumang bumi. Meluncur bagaikan anak panah di sana, lagi-lagi di sana ada nomor 71. Sana mundur beberapa langkah, lakukan kepada siapakah gerangan dia kirimkan terjadi. Angkat gerangan yang mana bolanya masih bisa dapat dikuasai dengan benar oleh pemain-pemain daripada kesebelasan Purabaya. Mencoba angkat gerangan dilakukan, ada pilihan namun lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dilakukan kembali oleh Yahya di sana, sehingga di sana ada menit 15 masih menguasai. Satu dua pergerakan yang dapat dilakukan kembali, apa gerak terjadi sehingga di sana ada Maheri tentunya, namun lagi-lagi bukan suatu pelanggaran sehingga bolanya masih bisa dapat dikuasai. Ada apakah gerangan di sana? Namun lagi-lagi pelanggaran dilakukan saudara-saudara, sehingga kartu Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah menyumbang di hari.
alamin ya rabbal alamin. Kita kembali ke lapangan, nampaknya bolanya masih bisa dapat dihadapi langsung kembali. Ada pemain dari kesebelasan Persendana, Robert Saleh mencoba resmi yang dapat dilakukan kembali, namun laju bolanya masih bisa dapat dikuasai oleh nomor punggung 9 yaitu Kimas. Bisa mencuat, mencoba angkat gelangan terjadi sehingga umpan kedua sembilan. Saudara-saudara, apa gerangan yang dilakukan, namun lagu-lagu bolanya meninggalkan lapangan. Saudara-saudara, sehingga terjadinya bersama kembali, nampaknya tembakan gawang dilakukan kembali. Apa gerangan yang terjadi di sana? Ada pemain dari kesebelasan Sembada, ada Rahudin, ada duit di sana. Laki-laki bolanya masih bisa dapat dilakukan. Apa gerangan terjadi sehingga masih bisa dapat dikuasai? Ada Tuhan mencoba arahkan kepada siapakah gerangan dia lakukan kembali. Tuhan, masih Burhan, namun lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Sembada di sana. Saudara-saudara, mundur beberapa langkah lakukan di sana oleh nomor punggung 8. Masih bisa dapat dilakukan kembali, 1, 2, 3 langkah cukup di sana. Pergerakan yang dapat dilakukan kembali di sana. Ada Heri lagi-lagi, kalau dia masih bisa dapat dilakukan. Burhan, namun lagi-lagi tembakannya sehingga mundur beberapa langkah, lakukan ke depan tentunya sehingga laju bolanya masih bisa dapat di satu bersih kembali sehingga bolanya meninggalkan lapangan. Apa gerangan terjadi? Lemparkan ke tengah yang dituju di sana. Ada Heri, angkat gerangan terjadi di sana. Burhan, namun lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dipersih oleh Sembada FC. Di sana ada Dwi, ada Heri, terjadi di sana. Lakukan kepada siapa pergerakan umpan terobos yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Purbaya. Mencoba di sana dari kesebelasan Sembada. Di sana ada kapten kesebelasan, intercept kembali oleh pertahanan dari kesebelasan Purbaya. Di sana ada Saleh, angkat gerangan terjadi. Di mana angkat gerangan terjadi di sana? Lakukan apa gerangan? Lakukan kembali. Terjadi di sana jaya, umpan terobosan dilakukan sehingga bolanya masih bisa dapat dikuasai. Karena dengar di sana ada David, ada siapa kekurangan di sana lakukan. Dwi mencoba arahkan ke belakang yang dituju di sana pemain daripada kesebelasan
sembada bisa saudara saudara, namun lagi-lagi maka lakukan kepada siapa kegerangan. Ia kirimkan terjadi di sana, ada Pirki mencoba lakukan kepada siapa kegerangan, namun bolanya meninggalkan lapangan sehingga terserah kegerangan dia. Kirimkan terjadi, lakukan apa gerangan di sana sehingga kalau masih bisa dapat dilakukan di sana berdiri. Mencoba, bolanya masih bisa dapat dilakukan kepada Pirki yang dituju, arahkan kepada siapa pergerangan di sana, masih menari-nari, ada Duika di sana, namun bolanya masih bisa dapat dilakukan di kapasitas kembali, sehingga bolanya masih bisa dapat diselamatkan kembali oleh nomor punggung 3, masih Pirki di sana, lakukan bolanya masih bisa dapat dilakukan kepada Duri yang dituju, sehingga bolanya masih bisa dapat dimainkan kembali oleh pertahanan dari kesebelasan Sembada, sehingga bolanya meninggalkan lapangan maka terjadinya lemparan ke dalam. Dan di mana bolanya masih bisa dapat dilakukan, namun lagi-lagi saudara-saudara, sehingga lanjut bolanya masih bisa dapat dilakukan kembali oleh pertahanan dari kesebelasan Sembada, sehingga ada Heri yang coba arahkan kepada Heri yang dituju, sehingga lanjut bolanya masih bisa dapat dilakukan 1, 2, 3 pergerakan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari tanah kesebelasan Purbaya, sehingga bisa bersih kembali. Ada Dwi, ada Rehidin menanti di sana, mencoba Dwi lakukan kepada Soleh yang ditutup di sana, namun lagi-lagi lemparan ke dalam. Dilakukan saudara-saudara, sehingga lagi bolanya masih bisa dapat dilakukan. Dan di mana bolanya masih bisa dapat dilakukan kembali, angkat gerangan yang dilakukan oleh penjaga gawang yaitu Teh, mencoba lakukan kembali di sana Dimas, mencoba lagi-lagi arahkan kepada Soleh, masih Soleh, apa gerangan terjadi di sana Kui, lakukan, namun lagi-lagi bukan suatu pelanggaran. Sehingga bolanya masih bisa dapat dimainkan kembali oleh pemain dari kesebelasan Sembada FC sana, sehingga lagi-lagi bolanya meninggalkan lapangan lewat pemain dari kesebelasan Purbaya, ada pilihan tentunya, sehingga bolanya meninggalkan lapangan maka terjadinya orang tiga tolong parem ke dalam kesebelasan Purbaya, ada Heru, namun bolanya masih bisa dapat ditangkap kalau penjaga gawang di lemparan ke dalam dilakukan kembali, ada siapakah gerangan di sana, ada Heru, lakukan, dihentikan dari dadanya, kembali di sana, Dabayu tentunya, namun apa daya, walaupun meninggalkan lapangan di sana, namun lagi-lagi pelanggaran. Thank you.
Yang kembali nampaknya bolanya masih bisa dapat dilakukan. Amankan kembali bolanya masih bisa dapat ditangkap oleh penjaga gawang yaitu saudara Ian. Bolanya masih bisa dapat dilakukan kembali oleh pertahanan dari kesebelasan Sembada saudara dan di sana ada Soleh mencoba mundur beberapa langkah lakukan kepada siapa gerangan dia lakukan kembali apa gerangan terjadi di sana namun lagi-lagi bolanya meninggalkan lapangan sehingga terjadinya Superior di sana lakukan pergi lakukan angkat gerangan terjadi namun bolanya meninggalkan lapangan dilakukan sehingga bolanya masih bisa dapat dilakukan kembali bolanya masih bisa dapat dikuasai oleh pemain dan kesebelasan Umbaya berjadi di sana Bayu sehingga bolanya masih bisa dapat dipaca arahnya dengan benar saudara-saudara sehingga laju bolanya masih bisa dapat dikuasai ada Dimas mencoba angkat kirangan terjadi ke tengah yang ditujui ada Gatin tentunya sehingga bolanya masih bisa dapat disapu bersih dengan benar sehingga laju bolanya masih bisa dapat dilakukan ada Tuhan ada Makhari mencoba lagi-lagi ada Heru mencoba Heru masih Heru apa gerangan terjadi di sana lagi-lagi bolanya masih bisa dapat diselamatkan dengan benar ada siapakah gerangan Tuhan mencoba Bayu lakukan namun lagi-lagi dekat dari penjaga gawang Teho mencoba bolanya masih bisa dapat diarahkan dengan benar oleh pertahanan dan kesebelasan siapa gerangan di sana berjaya mencoba bolanya masih bisa dapat dimainkan kembali oleh David melempar kepada siapa gerangan di sana lakukan tackle kepada Dimas yang dituju ada Dwi mencoba Dwi masih berliku-liku di sana namun terjadinya lemparan ke dalam dilakukan oleh Rohidin apa siapa gerangan namun bolanya pemain daripada kesebelasan Sembada FC di sana lagi-lagi Tuhan tentunya sehingga lemparan ke dalam dilakukan oleh Sembada di sana namun lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh Sembada di sana lakukan kepada siapa lagi-lagi terjadi di sana lagi-lagi bolanya lihatkan kembali sudah usai saya beri yang bertugas mengucapkan lagi hebat di kalitanya rasa